السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia-Nya dapat lagi kita bersama, kita sambung dalam madah Usuluddin. Pada kali ini kita akan membicarakan bab yang pertama daripada bahagian Usuluddin tingkatan 4, babu at-tauhid, dan kita akan belajar, kita akan bermunaqasyah, berbincang tentang tajuk yang keempat, iaitu al-imanu biyaumil qiyamah. Mi'yarut ta'allum, apakah standard pembelajaran kita untuk pelajaran yang keempat ini? Pertama ialah zikru ta'rifi yaumil qiyamah, menyebut tentang pengertian hari kiamat. Thani bayanu alamati yaumil qiyamah, menerangkan tanda-tanda hari kiamat. Wa thalis tawdihu ahwali yaumil qiyamati wa qurabih, menjelaskan apakah perkara yang mengerikan, yang dahsyat, menakutkan pada hari kiamat, dan juga kesukaran, kesukaran dan kesempitan yang dihadapi. Tayyib, mari kita lihat ta'rifu yaumil qiyamah. Apakah ta'rifan, pengertian yang dikatakan dengan hari kiamat? Yaumul qiyamah yabda' min waqtil hasyar ila ma la yatanaha 'ala as-sahih. Hari kiamat itu bermula daripada waktu hasyar, ketika perhimpunan, jadi yakni di pada mahsyar, kepada ma la yatanaha, yang tidak terhenti, yang tidak tahu penghujungnya, berakhirnya hari kiamat itu, ala sahih, dalam dengan pandangan yang sahih, mengikut pandangan yang sahih. Wa qila ila ayyadkhula ahlul jannati al jannata wa ahlun narin nar, dan dikatakan, dan pendapat yang lain menyatakan bahawa waktunya adalah sehingga masuk ahli syurga ke dalam syurga dan dimasukkan ahli neraka ke dalam neraka. Wa summiya biyaumil qiyamati liqiyamin nasi fihi min quburihim wa qiyamihim bayna yaday khaliqihim wa qiyamil hujjah lahum aw alaihim, iaitu dinamakan dengan hari kiamat. Kiamat itu maksudnya kebangkitan. Liqiyamin nasi, kerana bangun, bangkit manusia padanya, pada hari kiamat tersebut. Min kuburihim, daripada kubur mereka, dan berdirinya mereka. Baina yaday khaliqihim, di hadapan Tuhan mereka, di pencipta mereka. Wa qiyami, dan mendirikan hujjah, dan mendirikan hujjah lahum, untuk mereka, maksudnya kita panggil, kita sebut hujjah, au alaihim, maknanya kita akan didakwa, kita akan dibela, macam itulah. Hujjah itu adalah satu perkara yang baik untuk kita, atau alaihim, kita didakwa pada hari kiamat nanti. Fal imanu bi yaumil qiyamati wa ma fihi min ba'thin wa hisab wa sawab wa iqab ruknun min arkanil iman. Maka beriman dengan hari kiamat dan apa yang ada terkandung di hari kiamat tersebut, daripada kebangkitan, perhitungannya, dos pahala, ganjaran pahala, hukuman, adalah satu rukun daripada rukun-rukun Islam yang wajib kita imani, kan? Kemudian wajuzun min ajza'il aqidati salimah, dan adalah satu bahagian, satu juzuk daripada juzuk-juzuk
di dalam akidah yang salimah, yang sejahtera, yang akidah yang suci murni, yang sejahtera, yang benar. Bi anna hadhihi al-hayah ad-dunya, dengan sesungguhnya kehidupan dunia ini, bima fiha, dengan apa yang ada pada kehidupan dunia, wa biman fiha, dan dengan apa ataupun siapa yang berada dalam kehidupan dunia, dalam dunia ini, satantahi, akan terhenti, akan berakhir, fil waqti alladhi, pada waktu yang yuridullahu ta'ala, yang Allah ta'ala kehendaki. Tidak Allah ta'ala sebutkan bila-bila untuk menguji manusia supaya manusia sentiasa bersedia. Wa taliha hayatun ukhra, dan apa nama ni, seterusnya adalah kehidupan yang lain lagi ataupun yang selepas dunia, iaitu ia al-hayah al-baqiyah ad-daimah, hayah yang kita sebut yang selama-lamanya kita akan berada di kehidupan selepas kehidupan dunia, iaitu kehidupan kita di negeri akhirat, yaumul akhirah. Itulah kehidupan yang kekal. Jadi penentuan kita di hari akhirat nanti adalah berdasarkan keimanan dan amalan yang kita lakukan di dunia ini. Maka kita hendaklah berusaha dengan sebaik yang mungkin menjaga dunia ini, kerana dunia ini akan kita bawa dan menjadi bekal ke akhirat nanti. Baik, seterusnya kita lihat qala Allah Ta'ala fi man Allah Subhanahu wa Ta'ala wa ma hadhihi al-hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia ini illa lahu wa la'ib, melainkan hanya sebuah satu perkara yang melalaikan, hanyalah satu permainan, satu permainan. Maka kita hendaklah kita bermain dengan bermain dengan baik, kerana akan menatijahkan dengan natijah yang baik juga. Ada memperumahkan sebagai dunia ini sebagai satu lakonan, maka hendaklah kita berlakon dengan baik untuk kita mendapatkan ganjaran. Kalau kita orang berlakon dalam drama ataupun filem, apa sebab apa dia berlakon? Kerana salah satunya adalah yang kuatnya ataupun yang tujuan dia ialah untuk mendapat ganjaran daripada penerbit dan sebagainya lah. Begitu juga kita di dunia, tapi berbezalah, semua sebagai satu kiasan untuk kita kiaskan, untuk kita lebih faham. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan, dan sesungguhnya negeri akhirat itu adalah benar-benar satu kehidupan kita yang nyata, yang realiti. Law kanu ya'lamun, kalaulah kita mengetahui, kalaulah mereka mengetahuinya. Maka hendaklah kita sedar sentiasa kehidupan dunia ini hanyalah sementara, dan kehidupan di akhir nanti itulah kehidupan kita yang sebenar-benarnya dan selama-lamanya. Baik, seterusnya kita lihat sedikit. Hal ta'lam, hal ta'lam as-sabab, sebab fi ikhfa'i, pada penyembunyian Allah Ta'ala sembunyikan waktu pada hari kiamat, masa ketika bilakah berlakunya hari kiamat daripada manusia, anil nas, lika yakunu, kerana untuk manusia itu menjadi seorang yang daiman sentiasa ala hadrin, berwaspada. Fayakunu ad'alit ta'ah wa azjar anil maksiyah, maka supaya dia sentiasa di dalam ketaatan dan juga menjauhi daripada kemaksiatan. Begitu maksudnya. Fa innahu, maka sesungguhnya apabila seseorang itu mengetahui al-mukallaf, tentang bila berlakunya, kalaulah kita ini diberitahu bilanya terjadinya pada hari kiamat, maka boleh jadi akan berlaku ketaksiran ataupun maknanya kita kelalaian ataupun kita lalai daripada bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita menangguhkan taubat itu. Maknanya kita boleh kata, kalau kita tahu
hari kiamat itu berlaku pada 2022. Maka kita yang 2021, okey, relax lagi, kita cool bro. Kita pun kata macam tu kawan kita. Tapi setelah berakhirnya 2021, maka waktu tu kita bertaubat. Tapi kena hendaklah kita diingat, walaupun mungkin kiamat kita tahu bila akan berlaku, tapi kita tidak tahu kiamat kecil, iaitu kematian. Kita tidak tahu bila, boleh jadi sekarang, boleh jadi sekejap lagi, boleh jadi esok, boleh jadi sebulan lagi dan sebagainya. Itu juga adalah satu rahsia yang Allah Ta'ala rahsiakan kepada manusia, iaitu kematian manusia. Baik, maka hendaklah kita berwaspada dan sentiasa kita menambahkan bekal, berbuat bekal dan menambahkan bekal kita. Biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yas'alukan nasu 'anis sa'ah, manusia bertanya tentang saat hari kiamat itu bilakah berlaku. Kul innama 'ilmuha 'indallah, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang berlakunya hari kiamat itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا. Dan apa caranya untuk kamu mengetahuinya? Kerana boleh jadi saat ataupun hari kiamat itu adalah dekat dengan kita. Ada satu kaedah, كُلُّ أَتٍ قَرِيب, setiap yang datang, yang akan berlaku, sebenarnya adalah dekat dengan kita. Maka hendaklah kita sentiasa bersedia. Ini maksud daripada Suratul Ahzab, surah yang ke-33, ayat yang ke-63. Mudah-mudahan kita ambil pengajaran daripada pengajian ayat Allah Subhanahu Wa Taala ini. Seterusnya, mari kita lihat pula alamatu yaumil qiyamah, apakah tanda-tanda berlakunya hari kiamat tersebut. Ba'dul alamat as-sughra, terbahagi kepada dua. Yang pertama ialah tanda-tanda kiamat yang kecil, tanda-tanda kiamat kecil. Yang kedua, ba'dul alamat al-kubra, sebahagian daripada alamat yang besar. Yang kita masyhurnya ada 10 yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW, hanya disebut 4 di sini. Alamat sughra sampai ratusan alamatnya, jika yang sebenarnya dibilang oleh para ulama, yang disebutkan oleh para ulama kita dari dalil nas-nas yang ada. Tapi di sini hanyalah disebutkan 4 sahaja. InsyaAllah kita lihat alamat sughra, apakah alamat kecil berlakunya hari kiamat. Pertama, bi'athatul rasul sallallahu alaihi wasallam allati hiya khitam ar-risalat as-samawiyah, iaitu perutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendirinya, yang baginda merupakan pengakhiran risalah yang turun dari langit dengan makna yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wafatul rasul sallallahu alaihi wasallam, kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wiladatul amah rabbatuha, melahirkan seorang hamba perempuan itu tuannya sendiri. Itu merupakan tanda kiamat kecil. Maknanya di sini ada beberapa maknalah yang telah dimaknakan oleh para ulama, iaitu anak yang lahir menjadi tuan kepada ibunya. Maksudnya ibu pula menurut kata-kata ataupun perintah daripada anaknya. Jadi sepatutnya anak yang mengikuti perintah ibu, taat pada ibu dan sebagainya. Tapi terbalik semua perkara itu juga merupakan tanda-tanda kiamat kecil. Qillatul ilmin nafi', sedikitnya ilmu yang bermanfaat, kurang sangat bimautil ulama, dengan kematian para ulama. Yang tumbuh tidak berganti, jika berganti pun tidak seperti sebelumnya.
Ba'dul alamat al-kubra, sebahagian daripada tanda-tanda kiamat yang besar. Khurujud dabbah allati takallam an-nas, keluar ad-dabbah ini binatang yang besar, yang binatang. Wallahu alam, ini kita boleh lihat dengan apa nama perinciannya yang disebutkan oleh ulama dalam kitab-kitab berkenaan tentang kiamat kubra yang tidak kita berhajat untuk bincangkan dengan lebih mendalam di sini. Yang bercakap kepada manusia, yang bercakap dengan manusia, yang binatang tersebut boleh bercakap kepada manusia, keluar dabbah binatang. Yang kedua, tulu' syams min maghribiha, terbit matahari daripada tempat tenggelamnya. Maksudnya kita memang daripada barat, maksudnya kita sekarang ini matahari muncul terbit daripada timur, tenggelam barat, ini terbalik, keluar barat tenggelam timur, macam itulah lebih kurangnya. Seterusnya yang ketiga, khurujul masih ad-dajjal, keluar masih ad-dajjal. Dajjal ini juga diperincikan oleh para ulama dalam hadis Nabi SAW juga menyebut katanya ialah dia seorang yang buta matanya, seorang yang ada kafarah di dahinya, rumput kerintin dan sebagainya lah. Tidak kita ingin perincikan di sini kerana masa kita pun agak terbatas. Ini boleh kita cari sendirilah pelajar sekalian. Seterusnya yang keempat, nuzulu Isa alaihi salam, turunnya Nabi Isa alaihi salam, yang dikatakan dalam hadis turun di Syria di satu menara putih dan akan membunuh Dajjal. Kemudian ada berbagai lagi lah yang akan berlaku. Sekali lagi, tidak kita ingin berhajat untuk cerita lebih lanjut, lebih lebih mendalam tentang hal ini. Baik, seterusnya kita lihat pula ahwalu yaumil qiyamati wa kurabu, an-nafhu fi sur, tiupan sangkakala, indama ya'ti yaumal qiyamah yunfakhu fi sur fatantahi tilkal hayah fil ardi wala fil ardi wa fis sama. Ketika mana datangnya hari kiamat akan ditiupkan sangkakala, maka akan terhentilah kehidupan ini di bumi dan juga kehidupan yang ada di langit. Qala Allah Ta'ala, wa nufikha fis sur, dan ditiupkan sangkakala, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard, maka akan terkejut matilah kehidupan yang ada di langit dan yang ada di bumi, illa man syaa Allah, melainkan mereka yang diizinkan, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa nufikha fihi ukhra, kemudian akan ditiupkan sangkakala yang keduanya ataupun yang lainnya sekali lagi. Fa idza hum, maka mereka itu bangkit daripada kematian mereka. Yang zurun, sedang menunggu dan menunggu-nunggu apakah yang akan ditentukan kepada mereka pada hari kiamat. Seterusnya kita lihat pula al-hasyr. Al-hasyr, perhimpunan, dibangkitkan kemudian akan dihimpunkan. Fahuwa suqul ibad, wahuwa suqul ibad ba'da ba'thihim ila mawqifil hisab lil qada bainahum. Iaitu hasyar ini adalah satu, kita panggil pasar manusia lah. Kalau suq ni maknanya tempat perhimpunan manusia selepas kebangkitan mereka daripada mati, dihidupkan semula di tempat penghisaban, perhitungan untuk menentukan hukuman ataupun ganjaran yang akan diperolehi oleh al-ibad, oleh hamba ataupun oleh manusia ketika itu.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tashaqqaqul ardu anhum sira'a, dzalika hasyrun 'alaina yasir." Surah Qaf ayat yang ke-44, maksudnya pada hari yang bumi terbelah dan mereka keluar dengan segera daripada tempat mereka disemadikan dahulu, dan itulah perhimpunan manusia yang terbesar, dan semua itu adalah sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakannya. Allah taala yang menjadikan kita, dan kita tidak ada sesuatu apapun, lalu dijadikan kita, dimatikan kita, kemudian Allah taala bangkitkan kita semula, dihimpunkan dan akan diberi hukuman atau diberikan ganjaran bagi mereka yang beramal soleh, dan akan disiksa bagi mereka yang ingkar sewaktu mereka hidup di dunia dulu. Wallahu a'lam bissawab. Seterusnya, ahwalun nasi fil hasyri mukhtalifah. Keadaan manusia ketika di padang mahsyar itu adalah berlainan dan berbeza-beza dan berbagai-bagai. Yang pertama kita lihat, minhumul hamilun athqalan ala zuhurihim hum ashabul ghulul. Sebahagian daripada mereka membawa bebanan yang berat, ala zuhurihim, di atas belakang mereka. Mereka itulah orang-orang yang melampaui batas dalam segala hal dan sebagainya dan seumpamanya. Jadi janganlah kita melampaui batas, lebih-lebih lagi kita melakukan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala larang. Yang kedua, minhumul mashun ala arjulihim. Sebagian mereka itu berjalan dengan kaki mereka. Hum ashabu killatil a'mal. Mereka lah orang-orang yang sedikit amalan. Wa thalisan, yang ketiga, minhumul ama. Mereka yang buta, dibangkitkan dalam keadaan buta. Humul jairuna fil hukmi. Mereka itulah yang zalim, yang menyeleweng di dalam berhukum. Seterusnya, rabi'an, min humul mashuna ala wujuhihim. Mereka itu berjalan di atas muka ataupun muka-muka mereka, iaitu humul kufar. Mereka itulah orang yang kafir, yang engkar akan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mau beriman. Mereka akan berjalan dengan muka dan wajah mereka. Wa khamisan, minhumur rakibun humul muttaqun. Mereka yang berjalan ataupun mereka yang berkenderaan, mereka itulah orang yang bertakwa. Wa akhiran, sadisan, min humusum wal bukum. Daripada mereka yang bangun, bangkit pada mahsyar, ialah humul mu'jibuna bi amalihim. Mereka itu yang takjub, tercengang, heran dengan amalan mereka sendiri, yang sebenarnya amalan itu tidaklah bagus, tidaklah baik. Mungkin mereka beramal dalam keadaan yang tidak ikhlas, sombong dan seumpamanya, yang menyebabkan mereka akan bangun dengan bisu dan pekak pada hari kiamat nanti. Baik, seterusnya, asy-syafa'ah. Asy-syafa'atu hiya al-wasilah wat-talab. Maknanya ialah perantaraan ataupun permohonan, pertolongan. Begitu lebih kurangnya. Wasy-syafa'atu, dan syafa'an itu, yang qasimu ila naw'ain, dibahagikan kepada dua jenis, dua bahagian.
bahagian ataupun jenis yang pertama ialah syafa'atun maqbulah. Syafa'atun maqbulatun wa wahya ma asbatathu an-nusus asy-syar'iyyah. Syafa'at yang diterima dan ia apa yang telah sabit yang ada di dalam nas syara' dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang keduanya ialah an-naw'u tsani syafa'atun mardudatun wa hiya syafa'ah al-manfiyah fi nususi al-kitab was-sunnah. Syafa'at yang ditolak iaitu syafa'at yang dinafikan syafa'atnya yang sabit di dalam nas kitab dan juga sunnah Al-Quran dan juga as-sunnah. Tayyib, mari kita lihat dulu asy-syafa'atul maqbulah, syafa'at yang diterima. Al-awwal asy-syafa'atul 'azma wa hiya al-maqam al-mahmud wa takunu yawm al-hawl al-akbar li fasl al-qada' wa hiya al-manqus 'alayha. Syafa'at yang agung iaitu yang mendapat di kedudukan yang terpuji dan dia berlaku pada saat hari yang genting, saat hari yang sangat dahsyat, mengerikan, li fasdil qada'i, untuk memutuskan segala keputusan, ditunggu-tunggu dan sebagainya. Waktu itulah syafa'atul uzmah wahiyal manqus alaiha, dan dia terdapat di dalam nas Al-Quran dan As-Sunnah. Seterusnya al-thani asy-syafa'atu fi ziyadati darajati li ahli al-jannati fawqa ma kana yaqtadihi sawabu amalihim. Syafa'at untuk menambahkan darjat, maksudnya kalau datuk nak ke atas Datuk Seri contohnya, menambahkan darjat kepada ahli jannah. Tapi ini berlaku di akhirat lah. Ahli syurga dia mungkin berada di kedudukan yang agak bawah, maka syafaat tersebut akan menambahkan ketinggian darjatnya. Fauqa ma kana yaqtadi, dia dapat di level yang pertama saja contohnya. Tapi apabila dia mendapat syafaat, maka diangkat ke level yang ketiga contohnya. Kalau ikut daripada amalan dia, bila ditimbang, bila diputuskan, maka sekadar ini. Tetapi syafaat datang untuk menambahkan lagi kedudukan dia di maqam yang lebih tinggi dan terpuji. Wa thalis asy-syafa'atu fi qaumin istawjabud dar, syafaat pada satu kaum puak yang diwajibkan kepada mereka akan masuk ke dalam neraka. Bidhunubihim, dengan sebab dosa-dosa mereka. Fayaghfirullahu lahum, maka Allah Ta'ala memberi keampunan kepada mereka. Wa yudkhiluhumul jannah, dan mereka dimasukkan ke dalam syurga. Istijabatan, maknanya mereka mendapat pengampunan, dan mereka mendapat syafaat lah, di syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga mendapat syafaat malaikat wa syuhada wa salihin. Wa rabi' asy-syafa'atu fi aqwamin ay yadkhulul jannah bighairi hisab, syafaat pada sesuatu, pada satu kaum, pada satu kumpulan masuk ke dalam syurga tanpa dihitungkan amalan, terus saja masuk ke dalam syurga. Yang ini yang disebutkan dalam hadis, ada 70,000 umat Nabi Muhammad masuk ke dalam syurga tanpa hisab. Masya Allah, tabarakallah.
seronok mereka. Mudah-mudahan kita juga doakan, mudah-mudahan kita tercalon salah seorang daripadanya, walaupun kita kata Masya Allah ini bukan tahap kita yang macam-macam kekurangan, tapi kita berharap yang terbaiklah insya Allah di akhirat nanti. Wal khamis, dan yang kelima, asy-syafa'atu fi ikhraj qaumin min al-muznibina dakhulun nar wa idkhaluhum al-jannah bi syafa'ati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aw li syafa'ati al-mala'ikati wa syuhada. Syafa'at untuk mengeluarkan sesuatu kaum yang berdosa, yang mereka masuk ke dalam neraka dan dimasukkan mereka ke dalam syurga dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau malaikatnya ataupun para syuhada. Ini lebih kurang samalah kalau kita lihat dengan item yang ketiga. Seterusnya, mari kita lihat pula syafa'atu al-mardudah, syafa'at yang ditolak. Syafa'atu al-mardudah فهي من تفى فيه شرط الشفاعة المقبولة من الإذن أو الرضا من الإذن أو الرضا كالشفاعة التي يعتقدها أهل الشرك في مع بوداتهم وآلهتهم فإنهم ما عبدوهم إلا لاعتقادهم أنها تشفع لهم عند الله وأنها واسطة بينهم وبينهم. شفاعة yang ditolak ialah من تفى فيه شرط الشفاعة, yang ditolak dinafikan pada syafaat tersebut syarat-syarat untuk mendapat syafaat makbulah min al-idhi aw ar-ridha, daripada dengan daripada keizinan dan ridha, seperti mana maknanya Allah Taala tak izin untuk dia dapat syafaat tersebut untuk masuk syurga Allah, ditolak syafaat tersebut seperti syafaat yang diiktikadkan, yang dipegang oleh ahli ataupun orang-orang yang syirik, orang yang telah melakukan kesyirikan di dalam peribadatan mereka dan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan tuhan-tuhan yang lain, maka sesungguhnya mereka tidaklah sembahan mereka itu, apa yang disembah oleh mereka itu, tidaklah mereka i'tiqad, mereka pegang, illa li'tiqadihim, melainkan mereka beri'tiqad perkara tersebut, maknanya apa yang disembah, yang disyirikkan itu, tashfa'ulahum, memberikan syafaat pada mereka di sisi Allah, wa annaha wasitah, dan ia sebagai satu wasitah, perantaraan di antara mereka dan di antara Allah, maka itu bukanlah syafaat yang diterima, bahkan ditolak, dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, wal a'yazu billah min zalik. Wal akhir min ad-dars ar-rabi' الكوثر والخوض. الكوثر والخوض. الكوثر هو النهر الذي وعد الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. كوثر ialah satu sungai yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kurniakan kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal khawd huwa majma' al-ma'
الذي يشرب منه المؤمنون الذين عملوا الصالحات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. Dan haw kita sebut telaga ataupun kolam, bolehlah. Ia adalah satu kumpulan ataupun jumlah sejumlah air yang diminum daripadanya orang yang beriman, yang beramal soleh daripada kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Al-Kauthar wal Hawd huma mutaradifan, lebih kurang samalah, samalah maksud Kauthar dan Hawd itu. Walidhalika yatlaqu ala kullin minhuma ithmul Kauthar, itu tidak ada menjadi masalah lah pada nama yang sama ada Al-Kauthar wal Hawd. Yang penting kita tahu bahawa Kauthar wal Hawd ini adalah satu sungai ataupun tempat berkumpulnya air yang diminum oleh orang yang beriman di akhirat nanti. Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami menganugerahkan kepadamu al-kawthar, fasalli li rabbika wanhar. Surah Al-Kawthar ayat 1 hingga 2. Maksudnya sesungguhnya kami menganugerahkan kepada kamu wahai Muhammad Al-Kawthar. Al-Kawthar juga disebut oleh ulama ditafsirkan sebagai kebaikan yang banyak yang dianugerahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah kamu solat kepada Tuhanmu dan sembelihlah binatang sembelihan yang dikurniakan, yang direzekikan kepada kamu. Sadaqallahul Azim. Dan kita lihat di muka surat yang ke-19, At-Tadribat, ada beberapa latihan yang boleh pelajar semua jawab. Ajib anil as'ilah al-atiyah, dan bolehlah jawab di situ. Kemudian ada dua soalan besar, dan soalan yang kedua ikhtar, suruh pilih alamat sughra dan kubra. Wallahu a'lam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi insyaallah.